Saya mau menyambung sedikit video yang sebelumnya di-upload. Tapi sebelumnya kita lihat ramai di sini. Ada rombongan dari Afrika sepertinya baru tiba di piazza mau masuk ke basilika. Banyak orang. Nah, oke, bagian mana yang mau disambung? Yesus itu manusia, ia kesepian. Lalu di mana kealahannya? Justru dikatakan kealahannya adalah menunjukkan kepada kita dia tidak menghilangkan unsur-unsur itu dalam dirinya. Dan pada akhirnya dia membawa peristiwa itu, kesepiannya, kemarahannya, kesedihannya, bahkan kematiannya di salib, ikut bersama dengan kebangkitannya. Dan menegaskan kepada kita kealahan itu bagaimana, gitu ya. Kealahan yang Yesus tunjukkan itu bagaimana, yang menyelamatkan kita dari unsur-unsur manusiawi kita, bersama dengan unsur manusiawi kita itu. Misalnya, tidak dikatakan bahwa Yesus itu turun dari salib, menghindar dari rasa sakit dan kematian. Tidak juga. Justru kealahan itu semakin terpancar karena ia tetap disalib dan mati. Dan tentu harus sampai pada Paskah juga. Seandainya Yesus lari kabur, berarti kealahannya tidak sempurna. Karena ya ternyata ada yang ditakuti. Apa itu? Maut. Juga dengan kesepian itu, ternyata Yesus memiliki kesepian juga. Lalu kalau ternyata Yesus tidak dikatakan kesepian, berarti ada unsur yang tidak bisa dihadapi dia. Kesepian atau rasa sakit atau amarah gitu. Nah, hanya mau melanjut tadi video yang pertama. Kemanusiaan Yesus itu memberi kita harapan bahwa manusia dengan keterbatasannya itu, sedih, kecewa, marah, takut, itu semua bila dihadapi sesuai dengan petunjuknya, selamat juga seperti dia. Kurang lebih begitu. Aceh Bene.